Baiklah kepada pemirsa, kita ikuti liputan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos Purmisa. Sekarang ini saya berada di desa seberang Taluk. Ya, dusunnya adalah Dusun Tebing Tara. Ya, saya ingin meliput ataupun ingin memberitahu bahwa di lokasi ini ada rumah, ya, rumah mewah yang sudah lama tidak dihuni, rumah mewah. Jadi diperkirakan hampir lebih dari 10 tahun tidak dihuni rumah tersebut, ya. Jadi rumah ini, ya, di jauh dari perkampungan orang, dia berada di perkebunan yang tidak terurus, ya. Ya, sangat menyeramkan. Jadi bisa pemirsa mengikuti liputan saya selanjutnya. Adapun liputan selanjutnya ingin menginformasikan sebuah rumah yang sudah lama tidak dihuni lebih dari 10 tahun yang beralamatkan di Desa Seberang Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Menurut informasi, rumah ini sekarang sudah dialihfungsikan untuk memelihara burung walet. Jadi, rumah kosong yang mewah ini berada di sekitar perkebunan masyarakat seberang Taluk. Kita lihat banyak, yaitu masyarakat yang menanam kelapa sawit, karet di sekitar perumahan. Kita ikuti, yaitu liputan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sekarang saya berada di rumah mewah yang berada di, ya, di tempat, ya, lahan yang tidak terurus ini. Nah, ini kita perhatikan, ya. Ini adalah lokasi depannya nih, yang mana rumah ini sudah tertinggal lebih dari 10 tahun, ya. Sekarang kita akan melihat keadaan rumah tersebut. Baiklah, sekarang YouTuber akan menuju ke lokasi rumah kosong yang sudah lebih dari 10 tahun tidak dihuni. Sekarang YouTuber, ya, memasuki, ya, jalan menuju ke rumah tersebut. Inilah rumah yang sudah lama, lebih dari 10 tahun tidak dihuni. Rumah ini kalau kita lihat sudah siap, ya, cukup mewah. Tetapi rumah ini menurut informasi tidak dihuni lagi. Ini adalah tampak depan dari rumah mewah yang berada
di perkebunan yang tidak terurus. Ini dia rumah itu, ya. Jadi rumah ini sudah lama tidak dihuni, ya. Terlihat sudah banyak, ya, rumput dan semak-semak, dan pohon matoanya pun sudah besar. Ini dia pohon rumah itu, ya. Ini dia rumahnya. Ini adalah pandangan depannya. Ini ada keadaan samping rumah itu, ya. Ini rumah itu. Di rumah ini sudah lama tertinggal, ya. Ya, tertinggal rumah ini. Jadi rumah ini sudah tertinggal, dia berada di perkebunan, ya, yang tidak terurus ini. Nah, ini dia rumah. Tuh, ya. Nah, terlihat, ya, keadaan rumahnya. Ya. Jadi rumah ini sudah di depannya itu dibuat untuk, yaitu rumah walet, ya. Ya, rumah yang sudah tertinggal sekian lama, ya, di perkebunan yang tidak terurus. Ini dia. Nah, kita lihat, ya, rumah yang tidak terurus. Ini dia. Memang sangat menyeramkan, ya. Sangat menyeramkan, ya, keadaan rumah ini. Apalagi kalau malam hari, ya. Ini dia. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jos, pemirsa.